Yo, pun, eh? Busa. Eh, busa tak busa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا يا ربنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى الحق اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزامرين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد تحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sangat kami cintai kami muliakan para pejuang-pejuang keluarga yang dengan harapan besar datang ke Korea ingin kembali dengan bekal untuk keluarga menjalankan kewajiban membawa keluarga kepada kesejahteraan dunia untuk kesejahteraan di akhirat maka yakini dan sadari tujuan yakini bahwa kalau kita memperjuangkan karena Allah memperjuangkan keluarga karena Allah dan ini harus diingat di sini bukan ingin orang bukan ingin menjadi orang kaya dipandang orang lain sebagai orang kaya akan tapi niatlah di dalam mencari nafkah mencari rezeki karena untuk mengangkat keluarga agar keluarga tidak menjadi orang yang susah memperjuangkan keluarga karena Allah maka jika niat ini benar di dalam hati Anda maka sepanjang Anda duduk di tempat ini bekerja agar diberi pertolongan oleh Allah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama akan kami sampaikan undang-undang dalam majlis. Ini penting sekali supaya kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Undang-undang pertama adalah berlaku kepada siapapun yang mengajar. Kami dalam hal ini dan siapapun dari kita yang ini kami yakin bahwasanya semua yang ikut perkumpulan ini adalah punya kewajiban mengajak saudaranya kepada kebaikan karena dari 40 ribu atau 35 ribu ini adalah jumlah ini adalah hanya berapa persen artinya Anda semuanya punya tugas membawa mereka kepada kemuliaan nah inilah untuk mengajak orang kepada kemuliaan ada rambu-rambunya dan ini harus dihadirkan dalam majlis karena banyak orang belajar ilmunya tidak manfaat banyak orang dapat belajar tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak mematuhi aturan-aturannya yang pertama kalau kita ingin mengajak seseorang harus kita mengajak mereka dengan penuh kasih dan cinta seorang guru kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan tidak mereka tidak akan memberikan ilmu siapapun siap. Dari kita kalau mengajak seseorang pandang mereka dengan pandangan kasih sayang lihat kalau itu umat Nabi Muhammad itulah yang diajarkan Rasulullah kalau ada seorang ustaz memandang muridnya atau yang belajar kepadanya dengan pandangan merendahkan ada hijab ilmu dia akan nyampe sehingga pendidikan dari ulama-ulama ahli tarbiyah tugas kita kalau di saat ingin mengajar seseorang mulai dari bangun malam mendoakan setiap habis sholat mendoakan memperbanyak doa untuk orang yang akan kita ajar nanti semua yang pulang ke daerah masing-masing ingin mengajak saudaranya tidak cukup Anda mengajak dengan
lesan masih ada. Anda harus membiasakan di tengah malam mengadu kepada Allah. Ya Allah, itu temanku, semoga bisa ikut bergabung dengan kami. Terus memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Ingat, kita ini sering lupa, khususnya di saat kita sudah menjadi apa, ustaz atau soleh begini, rupanya setan masuk rusak kita dengan cara yang berbeda, yaitu kita mudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang mabuk yang kita lihat, asalkan itu umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, enggak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Dia hanya akan senang di dunia kalau tidak beriman. Ini harus ada di dalam hati kita di saat kita ingin mengajak orang lain. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Misal, mungkin di Indonesia, kita buat contoh di Indonesia, kita lagi habis selesai menghadiri sebuah pengajian, kemudian kita keluar dari masjid, mungkin waktu di masjid atau di masjid tadi mendengar ceramah yang menyentuh hati kita, doa yang menyentuh sehingga kita sempat menitikkan air mata, keluar dari majelis, katanya di alun-alun atau di terminal, kita naik kendaraan, naik mobil, di situ ada beberapa wanita yang pakai baju setengah badan, setiap ada mobil lewat lalu dia melambaikan tangannya, karena dia adalah wanita yang diuji Allah dengan kerendahan, dia adalah pezina, dia adalah pelacur, melambaikan tangan. Kita yang lepas atau baru keluar dari majelis atau masjid, bagaimana pandangan kita dengan dia? Mungkin di antara kita bisa melihat wanita seperti itu, atau melihat ada anak muda yang mabuk di situ, mungkin pandangan kita adalah seperti ini. Kasihan malam-malam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada yang sadar kalau astagfirullah yang astagfirullah ngecek. Bukan astagfirullah yang minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita? Hadirkan. Siapa di antara kita yang di saat kita melihat saudara kita yang melakukan kehinaan seperti melihat wanita seperti itu, siapa di antara kita yang bisa melihat mereka kemudian spontan menengadahkan tangan, menitikkan air mata, memohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah dan petunjukmu, hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Siapa dari kita seperti itu? Kita sering merasa kesombongan, lalu mereka rendah, rendah, seolah dia sudah punya surga. Nah, kalau kita mengajak orang, hati kita seperti itu, runtuh kita. Ini yang harus kita hadirkan. Ustaz, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini rambu-rambu. Ada sebuah kisah. Baginda Nabi pernah mengisahkan bahwa ada satu abid ahli ibadah di atas bukit, satu lagi preman di tengah pasar. Kami sampaikan ini kisah untuk preman. Hei para preman, dengar ini kisah. Indah sekali ini kisah. Preman, segala keonaran dilakukan, artinya semua dosa dilakukan. Yang satu ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya hanya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, zikir. Nabi berkisah, suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Yang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia pun harus turun. Turun pergi belanja ke pasar. Si preman pasar yang katanya Bandung bandel tersebut, ternyata di saat itu tergerak hatinya ingin datang ke atas, ke tempatnya sang ustaz. Waktu bersamaan, yang dari atas sang kiai sang ustaz turun, yang dari bawah sang preman pun naik. Mereka bertemu berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, sang preman itu sangat kenal dengan sang ustaz. Sama sang ustaz pun juga sangat kenal dengan preman, sebab dua-duanya adalah terkenal di kampung itu. Cuman yang satu terkenal dengan kebaikan, yang satu terkenal dengan kejelekannya. Rupanya sang preman itu di saat melihat sang kiai, sang ustaz ada di hadapan matanya dengan jubahnya berkibar, terkagum di dalam hatinya. Begitu dia dikuasai oleh kekaguman di dalam hatinya, ia tidak bisa bertutur kata. Ia terduduk di jalan sepatah, di jalan setapak. Ia tidak mampu berucap sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya sambil dia minggir di jalan setapak, lalu berkata dengan tangannya yang artinya, silakan ustaz, silakan ustaz. Sang ustaz tersebut di saat melihat sang preman, dia tahu preman sebadung badan. Di saat sang preman duduk di jalan setapak, apalagi mempersilakan, merasa dia berlaku, yang saya ustaz, harus jawab mati. Begitulah
melihat isyarat tangannya sang preman, sang ustaz langsung melompat begitu saja, lewati, melangkai begitu saja, tanpa mengucapkan salam, tanpa bertanya hendak kemana engkau. Apa Nabi berkisah? Lihat, biarpun katanya orang itu ahli ibadah, puasanya tidak pernah putus, sholat malam tidak pernah putus, ibadahnya banyak, akan tapi ternyata dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka memandang orang lain dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dicabutlah hidayahnya dia, habis, nol, dikuasai dengan kesombongan. Tapi begitu sebaliknya, dengar, sampaikan kepada mereka yang belum bergabung dalam kemuliaan. Biarpun orang itu katanya Bandung, bandel dan sebagainya, tapi kalau masih mengagungkan syiar, ini kan Bandung, bandel, preman, tapi rupanya dengar nama Kiai Ustaz, di dalam hati ada kekaguman. Maka diberi kabar oleh Nabi bahwasanya biarpun orang itu Bandung, bandel, tapi kalau dalam hatinya masih cinta kemuliaan, cinta syiar, cinta Nabi, cinta Al-Quran, cinta Ahli Bait, cinta sahabat Nabi, cinta ulama, mendengar nama ulama langsung, biarpun dia katanya Bandung, bandel, lihat, tunggu, akan ditarik oleh Allah dia kepada kemuliaan. Pasti, kenapa? Tanda-tandanya mahabbah di dalam hatinya kepada kemuliaan, cintanya kepada kemuliaan, itulah yang menjadi sebab ditarik dan dilihat oleh Allah. Nah, maka dari itu jangan meremehkan siapa itu. Biarpun kita sudah merasa soleh, merasa soleh, berendahkan orang lain, tidak soleh lagi. Ini rambu-rambu ya, Anda semuanya akan pulang dari tempat ini, akan mengajak orang lain, jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Bermacam-macam ulah mereka, bermacam-macam perbuatan mereka, akan tapi ketahuilah, itu adalah umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ada Imam Muhammad Al-Bakir, ini loh menghidupkan hati dulu, gak ada artinya kita berceramah mengadakan pengajian kalau hati kita masih mati. Maka hari ini akan kita hidupkan hati kita dulu. Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu daripada cucu baginda Nabi, kisahnya begini. Dia lagi di majlis begini, kemudian satu orang menghadap dia, Imam, ada berita buruk, Imam. Apa? Di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar kabar berita bahwa di kampung sebelah ada orang berzina, tiba-tiba sang imam tidak bisa menahan, tangis, derai tangis, menangis tersedih. Lalu yang memberitahu ini ketakutan dia, Imam, kenapa kau menangis? Apakah itu saudaramu? Familimu? Bukan. Lalu kenapa kau menangis seperti itu? Apa hubunganmu dengan dia? Imam sambil menangis berkata, yang aku ketahui bahwasanya kampung sebelah itu semua adalah umat laki-laki Allah. Maka di saat kau beritahu kepadaku kabar kalau ada di sana berzina, aku memang tidak kenal orang itu. Aku tidak pernah mengenal orang itu. Karena itu hidup di kampung, karena orang itu hidup di kampung itu, maka aku yakin dia adalah umat dari Allah. Berarti ada umat Nabi Muhammad yang berzina. Aku tidak rela ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kemudian dia menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah, hentikan perzinaannya ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya ya Allah. Padahal dia enggak kenal. Sekarang naudzubillah mulut busuk nih, kadang dengar berita perzinaan tetangganya malah disebar ke sana kemari. Awas, menyebar aibnya orang lain akan ditimpakan musibah yang serupa. Kenapa menyebar? Enggak ada cinta. Yang punya cinta nangis menyesal. Ilmu harus ada di dalam hati kita. Maka apa yang ada di mata Anda di saat melihat teman Anda mabuk, sama-sama berangkat dari Indonesia mabuk berjudi, jangan pandang dengan pandangan rendahkan. Kalau Anda belum bisa menitikkan air mata, khawatir hati Anda kotor. Biasakan hidupkan hati semangat, ya Allah, temanku mabuk. Kalau pun belum bisa menangis, paling tidak di tengah malam Anda lalu melakukan suatu rakaat spesial buat sahabat yang masih mabuk, mungkin satu kerjaan, satu kantor, satu rumah. Ya Allah, temanku itu ya Allah, jangan sampai dia pulang membawa dosa, membawa akhlak yang jelek, merusak keluarga. Ampuni dia itu. Perlu ingat, ini rumus. Di saat kita ingin mengajak seseorang, harus memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Seorang guru kalau memandang murid dengan pandangan merendahkan, tidak akan mengirim ilmu. Kalau rumusnya didapat, rambu-rambunya didapat, belajar gampang. 5 menit cukup. Makanya mukadimah yang panjang, nanti ilmunya 5 menit saja sudah selesai. Tidak usah banyak-banyak. Baik, kemudian, rambu-rambu bagi yang belajar. Rambu-rambu bagi yang belajar harus ada mahabbah dan adab kepada seorang guru. Sama, guru harus punya mahabbah dan adab kepada murid. Guru punya adab kepada murid, bukan murid tau yang beradab kepada guru. Imam Ahmad itu kalau semua murid yang hormat,
Kalau menegur itu pelan-pelan bisa. Tegurnya halus. Gurunya beradab sama murid. Guru beradab sama murid. Murid yang harus beradab sama guru. Jadi kalau bagi murid, kalau kita menjadi murid, apa yang harus ada pada kita agar ilmu mudah kita dapat? Sederhana. Harus ada mahabbah. Ada cinta di hati kita kepada sang guru dan ada adab. Mahabbah itu ditandai. Mahabbah ditandai apa? Kita sering berdoa ke guru kita. Kemudian yang kedua, tanda cinta kita. Maka kalau kita punya guru, siapapun mungkin yang mengajar kita satu ayat atau apa, ya saya akan mendoakan. Dan kalau ada seorang murid mendoakan gurunya, itu adalah kepentingan murid, bukan kepentingan seorang guru. Sebab seorang guru sudah diredakan langsung oleh Rasulullah. Dan semua penghuni langit mendoakannya. Dan penghuni langit mendoakan seorang guru. Maka kalau kita bisa mendoakan guru, keberuntungan bagi kita. Kemudian yang kedua, jangan membicarakan kejelekan seorang guru. Kalau kita melihat kejelekan seorang guru, anggap itu adalah musibah besar bagi seorang murid. Bencana seorang murid, tantangan berat seorang murid kalau dibukakan oleh Allah, aib gurunya. Na'udzubillah. Hilang cinta saat itu. Makanya orang-orang dahulu itu kalau dibukakan aib gurunya itu menangis dosa. Kekotoran hatinya langsung dikoreksi. Misalnya seorang murid lihat gurunya melakukan kesalahan. Bukan menyalahkan gurunya, dia langsung mengatakan, ya Allah, kenapa kau tampakkan kekurangan guruku di mataku, takut aku kurang cinta ya Allah, menangis ya. Sehingga mereka di saat mau belajar ya. Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menyebutkan salafuna ulama dahulu itu kalau calon-calon waktu belum jadi ulama, kalau mau belajar itu bersedekah. Setelah bersedekah itu berdoa, ya Allah, dengan sedekahku ya Allah, tutuplah kekurangan.